Penggiat media online di Bengkalis menggelar workshop desain grafis bagi pelajar SMA dan SMK sekecamatan Bengkalis. Workshop ini menghadirkan praktisi desain grafis Wendy Harla. Kegiatan ini bertujuan membantu peserta menambah dan memperdalam pengetahuan tentang desain grafis. Desain grafis kini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat luas baik di pemerintahan, perusahaan, UMKM, pariwisata, serta sektor lainnya. Industri desain grafis saat ini juga menjadi salah satu usaha kreatif dalam membuka lapangan kerja baru, sehingga desain grafis banyak digeluti oleh generasi muda. Agar industri desain grafis juga ikut maju dan berkembang di Bengkalis, pegiat media online Junaidi Usman bekerjasama dengan pemerintah desa dan praktisi desain grafis menggelar workshop bagi pelajar SMA, SMK yang ada di Kecamatan Bengkalis. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pangkalan Barat ini merupakan inisiatif dalam membantu peserta menambah dan memperdalam pengetahuan tentang desain grafis. Dalam workshop ini, peserta juga diajarkan langsung membuat desain produk dan kemasan sesuai kebutuhan. Untuk hari ini itu kawan-kawan bisa belajar sama-sama untuk latihan menggunakan aplikasi Photoshop dan Adobe Illustrator. Untuk di Adobe Photoshop kita belajar bagaimana cara membuat poster atau cover film dari segi penggunaan fontnya, kemudian layoutnya, komposisinya, kemudian untuk yang Adobe Illustrator memang agak singkat, tapi mudah-mudahan kawan-kawan mau semangat belajar untuk tadi hanya sedikit saja untuk ngasih tahu tools-tools yang dasarnya untuk Adobe Illustrator. Dan mungkin berkata, kawan-kawan mungkin ada yang sudah pernah menggunakan aplikasinya, mungkin ada yang belum. Sama di aplikasi itu, dia ada shortcut-nya memang ada, atau cara-cara mudahnya. Nah, itu yang belum kawan-kawan pelajari. Mungkin nanti asal membiasakan, nanti mungkin ke depan akan lebih mudah. Salah seorang peserta, Ralis Rahmani, mengatakan kegiatan ini membantu dirinya meningkatkan pengetahuan tentang desain grafis sehingga dapat mendukung mata pelajarannya di sekolah. Harapan kami yang sebelumnya kami belum tahu, dengan adanya ini kami jadi tahu berbagai tutorial yang ada di... Tutorialnya. Yang seperti itu pas tentu untuk mengambil objek itu untuk membuang background. Kami banyak mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Junaidi Usman telah mengadakan workshop ini. Dengan adanya ini kami jadi tahu berbagai Photoshop, tool-tool yang ada di Photoshop. Jadi selanjutnya kami lebih tahu cara ingin membuat logo ataupun membuat apapun. Lewat kegiatan ini diharapkan lahir praktisi desain grafis muda serta membuka peluang usaha baru di Bengkalis. Dari Bengkalis, Dede Moko, Devra Asrianda, Cerai TV melaporkan.